Hitung sehari jalan berapa armada? Bandung, Bandung dikit. Bandung tuh cuma ada dua satu hari. Karena okupansinya Bandung itu kan nggak wah buat punya-punyaan aja. Sama kayak Malang. Buat punya-punyaan aja. Mas, ada kru atau karyawan yang kena COVID? Secara pendataan nggak ada. Tapi kalau kita-kita meriang udah biasa. Tapi nggak ada. Harga murmer mas untuk para mania. Oh tenang aja. Gua tuh kalau jualan nggak mungkin lah nyari untung banyak-banyak. Paling untung satu barang 200-300 ribu kan wajar sih. Tenang aja, aku kalau ngambil untung gak bakal banyak-banyak. Apalagi buat kalian. Kan satu barang untung 300 ribu udah bagus. Mas, kalau butuh jasa percetakan saya bisa mas, insya Allah harga bersaing. Iya, percetakan apa ya mas? Kertas. Kalau pesen baju terus ditipin ke Bisa Air, bisa gak ya mas biar satu hari aku? Oh bisa, bisa. Justru itu, makanya kalau aku gunain one day service, paketan titip lewat bis, kan aku bisa ngasih rezeki tambahan ke anak-anak juga, ke kru juga, ya kan? Nih, 10 ribu buat jasa antar paket per baju, misal, apa mungkin 5 ribu, apa 2 ribu, kan, misal. Hitung-hitung ngasih mereka pendapatan. Kalau sudah jadi mau merapat, mas, insya Allah. Salam dari Mekah mas, waalaikumsalam. Assalamualaikum mas, kapan-kapan ngajin pengajian datangin ke Sumatera ke Garasi Kudus mas. Amin amin, ini masih masa pandemi nggak bisa ngadain pengajian-pengajian dulu Pak Haji. Biasanya ya rutinan ada, cuma karena lagi pandemi gini pengumpulan masa kan lagi nggak boleh secara formal daripada ntar geret-geret. Mas Rian, kemarin waktu arus mudik tanggal 4 naik HR, pelayanan ke Bandung kurang, bayarnya sampai 3 dan akhir video kernetnya malah kesel dan marah ke saya karena mobil Pekalongan dan gak mau ada transitan. Diskusi debat dengan kernet, akhirnya agen nangin saya dan dikasih solusi. HR berapa ya? 199. Oke, okay. KSS ya. Terima kasih banyak mas masukannya, ntar biar ada evaluasi lagi. Maaf ya kalau agak-agak, mungkin anak-anak lagi capek atau gimana. Tapi tetap ntar tak ingetin lagi. Salam dari agen Pekalongan mas Rian, waalaikumsalam. Berarti mencakup pengurman se-Indonesia Raya ya mas Mercandu. Oh iya, se-Indonesia Raya. Sampai luar negeri juga bisa, kirim ke Saudi bisa. Yang penting ongkosnya lu bayar sendiri. Mas, saya mau nawarin pengharum mobil biar nanti bisa main-main aja ke garasi, mas. Karena anak-anak tuh biasanya beli pengharum sendiri. Itu kantor cuma ngasih anggaran satu mobilnya per PP 50 ribu kalau nggak salah. Lebih dari itu biasanya kru nalangin sendiri. Itu kan bisa di kalau misalnya efektif, bagus, murah, aku yakin kru pasti suka. Makanya main-main aja ke garasi. Ada rencana masuk Gunung Kidul enggak lah? Masih ada PO pribumi yang bisa melayani kalian dengan baik di sana. Maju lancar. Maksudnya masih ada PO putra daerah yang masih eksis dan bisa melayani kalian dengan baik. Saya posisi di Bekasi, mas. Oh. Ke agen Sumber Arta. Ngobrol-ngobrol sama Haji. Mas, selain Purworejo kenapa nggak ada mas? Di situ juga masih ada teman rekan yang masih bisa melayani penumpang dengan baik. Masih ada putra daerah di situ, Mas Antoni Sumber Alam. Kapan main ke PO Rosalia Indah, mas? Pak Roso itu orang tua, senior, nggak mungkin lah aku mau iseng-iseng ke situ cuma buat ngevlog, nggak berani ya, sungkan. Beliau itu senior, mentor. Gedung Sate absen pagi mas, Gedung Sate mana nih? Bandung.
masukin Shopee mas, kalau distronya udah jadi biar enak ya, begitu juga bisa. Nanti ada anak-anak ini, makanya aku lagi ngerekrut tuh di HM, ngerekrut teman-teman HM aja. Mas tekad yang dulu, mas tekad dikeluarkan atau keluar sendiri? Tekad, masalahnya apa yang tertanya ini? Iya ya, lama gak ada tekad ya. Kasusnya apa ya? Kalau target kerja Mas Rian apa selalu disetujui Pak Haji? Yang bikin target kerja aku, Pak Haji tinggal nyupport aja. Jadi aku tuh tiap tahun pasti ngajuin. Bapak biasanya nanya, karena Bapak kan funding, pendanaan. Jadi tiap tahun tuh biasanya aku evaluasi, terus bilang, Pak tahun ini butuh armada segini, tahun ini butuh armada segini. Bapak tinggal beliin, aku yang jalan. Mas dapat salam dari Pak Jenderal Agus di Depok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Remamat Jenderal. Mas, gimana yang salam dengan Pak Rami? Ya, monggo silakan. Jadi dari awal, dari 2003 sampai sekarang, operasional itu memang jaringan agen dan lain-lain memang aku yang build dari awal. Jadi aku tinggal minta aja sama Bapak. Butuh armada segini, karena aku fokus cuma nyari uang. Bagian pengelolaan mereka, beliau dan adik di Agus. Salam dari Banyumas, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Sugeng Enjing, moga tansah pinarikan sehat. Amin, Mas Sugeng. Bitung Jogja belum ada ya Mas, ada kalau mau transit. Kalau garasi induknya di Kudus, benernya kalau status PT ya, status perusahaan, garasi induknya itu harusnya ada di Jakarta, di Tangerang, di Warumangga tuh garasi kita yang di sana. Cuman karena kita udah pada pulang kampung semua, jadi akhirnya yang jadi garasi induk secara non formal ya Kudus. Tapi kalau status perusahaan PT Tangerang garasi induknya. Makanya kalian lihat platnya Haryanto tuh BBBVGA. Kalau orang nggak tahu tanya ribut, katanya orang Kudus kok platnya B. Ya kalau plat nomor itu kan ngikutin akte domisili pendirian perusahaan, bukan akte kelahiran. Kadang orang kalau nggak tahu tapi nanyanya nyelkit ya begitu. Nah ini penguasanya garasi Tangerang tuh, Mas Miftah Alimi, Mas Mimi. Mas kenal sama Paris? Parisnya Sari Harum, kenal. Sama anaknya juga kenal. Kenal baik. Salam dari Sumenep Madura Mas, waalaikumsalam. HR nggak masuk terminal Secang ya Mas? Kalau yang Patas masuk, kalau yang Akap enggak. Secang itu kan jalur yang Magelang kan, Temanggung kan.